Di dalam gua. Kola, suruh dia keluar. Baik, Guru. Dewi Racun, keluar! Penginapan ini sudah dikepung. Mak Lampir. Hah? Mus bisa tertelan. Kasihan. Puspita ikat tangannya. Bukan tertawan, tapi sengaja. Iya, betul. Puspita saja datang pada Mak Lampir untuk menyerah kita kepada company. Puspita pengkhianat, jangan gampang menuduh. Kita kan belum tahu apa sebabnya. Aku tidak takut. Mari kita lah. Ya, apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya. Dewi Racun, keluar! Kami hitung sampai tiga. Kalau dia keluar, terpaksa pengapaan ini kami bakar. Satu! Menyerah, Dewi Racun? Tidak. Aku tidak akan pernah menyerah. Kubunuh kau, Dewi Racun! Yeah!
lepaskan di situ. Kau tidak bisa lolos dari kami, Mahesa. Kau tidak akan bisa menghindar dari perbuatanmu yang buruk.
Saya tidak lari dan menghindar. Karena saya tidak melakukan perbuatan buruk seperti yang dituduhkan Kiai pada saya. Kamu memungkir, meski buktinya sudah jelas. Ada apa, Kiai? Siapa pemuda ini? Itu Den Mahesa, anaknya Sembara. Anak Sembara? Aku sering mendengar nama kamu, tapi baru kali ini aku melihat kamu langsung. Den Mahesa, ini Rindi Antika. Dan ini yang pengganteng, namanya Bagus Sajiwo. Keduanya ini sahabat ayahmu. Telah hormat saya. Anak ini tampan, seperti ibu yang cantik. Gagah, seperti Sembara ayahnya yang saat mandraguna. Tersayang, kelakuannya jahat. Mencuri tasbih langit pusat milikku. Demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri tasbih langit. Kamu dan Basir datang kepada Bukan Lingga Buana. Aku terima dengan baik. Tapi lalu kamu mencuri dapur sakaku. Perbuatanmu benar-benar tidak bisa dimaafkan, Mahesa. Dengar, Kiai. Sejak saya turun gunung dengan Basir, tidak pernah saya menginjak depokan Lingga Buana. Berarti ada orang lain. Maksud saya, ada orang yang menyamar menjadi Mahesa. Ya. Banyak orang-orang sakti yang berilmu gaib, yang bisa merubah dirinya menjadi orang lain. Sangat banyak. Jadi, Kiai, jangan asal menuduh. Lebih baik diselidiki dulu dengan seksama. Saya setuju. Saya sependap dengan Bagus Sajiwo dan Rindi Antika. Ada orang lain yang sengaja ingin mengadu domba antara keluarga Suara dengan keluarga besar perguruan Lingga Buana. Tidak bisa tidak. Perkara ini harus diselesaikan sampai tuntas. Sehingga di kemudian hari tidak ada lagi buntutnya yang kurang baik. Saya sendiri pingin penasaran. Saya ingin soalan ini diselesaikan cepatnya di hadapan ayah saya. Ya, sebaiknya bersama-sama pergi ke padepokan Kayus Batak. Iya. Thank you.
Tomse. Mana Indran dan itu lari? Tadi lari sini, Tuan. Bodoh. Memang ke sini, tapi kenyataannya tidak ada. Ayo bantu mampir. Ayo cepat. Sepertinya kita sudah aman. Seperti kita sudah aman, ya kan, Rangga? Iya, kelihatannya aman. Makhluk jadi terhormat karena akhlak. Akhlak merupakan sumber nilai. Manusia yang berakhlak dan mengeterapkannya di dalam kehidupan, ia akan disenangi oleh segenap manusia dan Tuhan. Sebaliknya, orang yang kehilangan nilai, mata hatinya akan tertutup. Ia buta terhadap nilai-nilai kebenaran. Dia tidak tahu lagi mana yang hal dan mana yang haram. Ada tamu. Kalian lanjutkan belajar pendopo samping. Ayah, berdirilah anakku. Tampaknya perkara yang melibatkan anakku harus diselesaikan dengan tuntas. Benar, Pangeran. Harus hari ini juga selesaikan supaya tidak berlarut-larut. Baiklah, kalau begitu, silakan duduk. Berkali-kali saya katakan bahwa saya tidak mencuri tas bangit. Bahkan saya bersumpah demi Tuhan. Untuk apa saya berbohong? Jangankan dihukum desa, dihukum di kepala saya di penggal. Saya siap kalau memang saya mencuri tas bangit. Tapi ini kan tidak. Waktu periksaan pertama kali, kau mengakui kau memasuki kamar Kiai Ageng Bantang dan mengambil tas bangit. Benar. Dan tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Karena Kiai Ageng Baran seringkali menyuruh saya membersihkan kamarnya dan merawat benda-benda pakai miliknya. Jadi saya mengambil tasbih langit untuk dibersihkan, lalu dikembalikan di tempat semula. Itu kamu lakukan ketika kamu masih menjadi murid di padukan Lingga Buana dan menjadi angkat Kiai Ageng Bantan. Aku maksudkan, setelah kau tidak lagi di sana. Setelah saya menyatakan diri untuk keluar dari padepokan Lingga Buana, lalu menjadi murid Kamasra, sejak itu saya tidak pernah lagi menginjak padepokan Lingga Buana. Saya lebih percaya kalau ada orang lain yang menyamar menjadi Mahesa. Tapi hal ini perlu bukti. Dengan cara apa? Saya kira sulit sekali. Bagaimana kalau kita minta bantu pada saudara kau undang? Hah? Kok saya? Ah, jangan bercanda tuh Panglima. Maksud saya, coba tolong dilihat di kaca lobian. Supaya kita semua bisa melihat siapa yang memasuki kamar Ki Ageng Bantaran dan siapa yang mencuri tasbih langit. Nah, kalau yang itu, otak saya empolan. Basir, kita harus bisa mengambilnya. Tasbih itu harus kita hancurkan. Bagaimana kita mengambilnya? Sekarang kita tidak tahu di mana tasbih itu simpan. Hancurkan. Kau mau berubah jadi siapa, cucuku? Bagus, cucu, bagus. Sekarang aku tahu, aku harus menyamar sebagai siapa. Ki Ageng, percaya pada gambar yang ditunjukkan oleh kelopian punya Kalagon? Kalau percaya, berarti bodoh. Kenapa? Karena Kalagon dan jin. Jin siluman serigala merah. Dulu, sebelum dia takluk pada Sembara, dia adalah jin kapir. Kita harus selalu waspada terhadap bangsa jin, terutama jin kapir.
karena pandai melakukan tipuan dan juga banyak berbohong. Berarti Kalagondang itu bohong? Iya. Yang ditunjukkan Kacalopian itu hanya rekayasa saja. Tidak perlu kita percaya. Kalau begitu, Ki Ageng tetap pada pendirian semula. Siapa lagi kalau bukan dia? Maesa adalah pemuda yang sakti. Kandung saja dibuat kewalahan. Tapi untuk menjaga hubungan kita dengan Sembara dan para kiai yang lain, kita jangan menunjukkan sikap bahwa kita tidak percaya pada Mahesa yang pernah menjadi murid Kamasuta. Kiai, sebaiknya kita ke pendopo. Tidak yang pada Sembara dan yang lainnya, kita memisahkan diri seperti ini. Ya, mari. Mari. Ada apa, Kiai? Gurumu ada di dalam? Tidak ada. Kemana? Pergi bersama Mahesa ke sana, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat, Kiai. Sembara sedang memberikan taring pada ular berbisa. Dia pasti akan menyesalnya. Seluruh aliran putih pasti akan membencinya. Jadi cemeti amarah si ini, saya wariskan kepadamu. Tapi kamu jangan kecewa kalau tidak berjodoh. Sebab pusaka ini tidak mau dipegang oleh sembarang orang. Mudah-mudahan Tuhan memberi izin kepada saya untuk memegang cambuk pusaka ini. Sehingga saya mewaris cemeti amal rasul dari ayah saya sendiri. Kalau tidak berjodoh, tanganmu akan terbakar dan tubuhmu akan hangus. Saya ikhlas di hadapan ayah demi tercapai cita-cita luhur dan mulia. Bukalah. Kamu harus membukanya sendiri. Berhasil anakku. Berangkatlah anakku, tunaikan tugasmu sebagai pendekar sejati, lepas durjana, dan menaikkan harkat dan derajat manusia. Baik, ayah. Kau sudah besar, Mahesa. Jadilah pengikutku. Kau akan kujadikan lelaki nomor satu di atas permukaan bumi ini. Hei, Malampir. Lebih baik jadi lelaki yang biasa saja, yang wajar, daripada menjadi pengikutmu yang hanya akan jadi penghuni dasar neraka. Siapa bilang aku bakal masuk neraka? Ayahmu, Sembara. Ayahmu lagi yang percaya pada omong kosong tentang hidup sesudah mati. Pantas hidup murat-marit tidak karu.
membuat kekacauan dan kerusakan di mana-mana seecidakmu sendiri. Aku yang tahu tentang alam sudah mati. Daripada ayahmu yang tidak tahu apa-apa. Karena aku pernah mati. Dan di sana tidak apa-apa. Bohong! Mahesa. Kiai Anjumantoro, Basari. Tidak seorang pun yang bisa balik kembali setelah memasuki alam kekal. Ilmu picik sekali, Mantoro. Aku pernah mati ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang aku hidup lagi. Karena itulah aku bisa mengatakan kepada kalian bahwa di sana tidak ada apa-apa. Bohong! Yang berada dalam ragamu bukan nyawa Mak Lampir sebenarnya. Nyawa Mak Lampir yang sebenarnya adalah yang berada dalam penjara Tuhan. Maesa, kalau kau melihat siapa sebenarnya di dalam tubuh lampir ini, lagian dengan cemeti amal suri, lecutkan sambil kau berselawat, lecutkan! Kalian tidak akan melihat siapa aku! Kalian sudah mati di sini! Grandong! Bantu aku, Grandong! Jangan diberi hidup ketika orang yang sudah mengetahui rahasia itu! Saudara-saudara seperguruanku, guru kita tercinta telah meninggal dunia. Menurut si Grandong, pembunuhnya adalah Mahesa. Anak Sembara itu, kita bunuh Sembara. Anak dan bapaknya, harus kita bunuh juga. Apakah mungkin guru kita bisa hidup lagi? Kenapa tidak mungkin? Guru kita tidak akan tersentuh mati. Dia akan hidup lagi. Asal dia mengerti upacara ada sidra. Apakah ada antara kita yang mengerti? Jika sebaiknya kita adakan secepatnya, sekarang. Tidak mungkin. Kecuali dia yang tinggal di Gunung Rapi. Gunung Merpati adalah tempat istanaku. Di sana tidak ada siapa-siapa. Kecuali pertapaan Endang Cuiri. Betul. Dialah orangnya. Kita ke sana. Bertiga aja. Kamu, Damu Bajo. Sedangkan Lanjar dan Andong tetap di sini menjaga guru. Ayo. Thank you.
ketiga siapa? Dewi Bajul, Dewi Sendok, Kenting Hijau. Baik, tunggu di sini. Utusan Malampir mau menghadap Gusti. Berapa orang? Tiga, Dewi Sendok, Dewi Bajul, dan Kenting Hijau, Gusti. Suruh mereka masuk. Baik, Gusti. Biasanya Mak Lampir sendiri yang datang kemari. Tapi sekarang hanya anak buahnya saja. Mungkin ada apa-apa yang gawat, Guru. Sehingga Mak Lampir tak bisa meninggalkan tempatnya. Betul. Saking gawatnya sehingga membutuhkan bantuan, Guru. Baju, apa yang terjadi pada gurumu? Sehingga kalian yang diutus kemari. Apa istana gurumu ada yang menyerang? Benar, Guru. Siapa? Dewa Pati. Dewa Pati? Guru Lampir sudah tidak ada. Maksudmu? Sudah mati? Iya. Mak Lampir bertarung dengan Mahesa. Anaknya Semara. Lampir terkena pusaka. Amarah sulit. Dulu aku pernah ditolong oleh Mak Lampir. Ketika aku mempunyai persoalan dengan Kama Sutra. Sebelum aku membalas budinya, Mak Lampir sudah tiada. Sembara, putramu telah berhasil membunuh Mak Lampir. Itu betul-betul suatu warta yang besar yang menggembirakan kita semua di sini. Tapi terus terang, Sembara, saya pribadi masih merasa sangat khawatir. Khawatir bagaimana, Kia? Bagaimana perasaan Andika, Panglima? Sama dengan Kiai. Boleh kami tahu apa yang menjadikan Kiai khawatir? Begini, Cemeti Amal Rasuli memang tidak akan bisa dikalahkan oleh ajian apapun. Jika Mak Lampir ini hidup kembali, itu bukan karena ajirawa rontek dan pancasona yang dia miliki, bukan. Melainkan seluruh jin-jin dan setan dia kumpulkan dalam satu upacara, undang parewangan Baladenawa. Sedangkan nyawa Mak Lampir yang sebenarnya tetap kekal abadi di alam barzah. Dulu, Mak Lampir sudah pernah mati karena dibunuh oleh Kiai Ageng Prayoga. Tapi raga Mak Lampir tidak bisa hancur karena bumi tidak menerimanya. Dan di zaman kita ini, Mak Lampir hidup kembali. Karena jin-jin dan setan sudah masuk ke dalam raganya. Sekarang, Mak Lampir mati karena jin dan setan yang ada di dalam tubuh Mak Lampir keluar sebab terkena cemeti Amal Rasuli putraku. Dan Mak Lampir bisa hidup kembali jika diadakan upacara undangan agar jin dan setan masuk kembali ke dalam tubuh Mak Lampir. Begitu kan, Kai? Betul. Agar Mak Lampir tidak bisa hidup lagi, kita harus bisa mengambil raga Mak Lampir untuk kita sempurnakan. Bagaimana? Setuju. Sekaranglah kesempatan melenyapkan Mak Lampir untuk selama-lamanya. Kita serang istananya. Dan kita rebut raga Mak Lampir dari para murid-muridnya. Undang parewangan Baladenawa? Benar. Saya pernah diujang oleh Mak Lampir bahwa dia akan bangkit dari kematiannya
kalau jasadnya diadakan upacara undang paruangan Badenawa. Menurut Mahampir, parika-parika mantra itu sudah diajarkan pada beberapa orang. Di antaranya adalah Andika. Aku ingat sekarang, gurumu memang pernah mengajari aku parika-parika mantra tersebut. Hanya beberapa larik. Tapi... terus terang, aku sudah lupa bunyi larik mantra tersebut. Lupa? Tolonglah, Guru. Hidup mati Guru Lampir sekarang ada di tangan Guru Cuiri. Guru. Guru. Coba ingat-ingat lagi, Guru. Sudahlah. Aku tidak ingat lagi. Tapi aku punya catatannya. Guru punya catatannya? Terima kasih, Guru. Terima kasih. Mantra itu punya pengaruh yang luar biasa. Karena itu, aku catat pada selembar kulit sapi. Tapi, terus terang aku lupa menaruhnya. Tolonglah, Guru. Tolong carikan. Jasa paduka sangat besar sekali. Jika Guru Lampir bisa hidup lagi. Baik, baik. Nanti aku akan mencarikannya. Ambil catatan terkutuk itu dari tangan Endang Wiri. Betul. Barangkali tugas yang paling tepat untuk mengambil catatan mantra di istana Endang Cuwiri adalah Datuk Panakumbang dan Alagondang. Saya siap melaksanakan tugas itu, Pangeran. Kita pecah jadi dua rombongan. Rombongan pertama ke istana Malampir bertugas mengambil jasad Malampir. Rombongan kedua ke istana Endang Cuwiri bertugas mengambil catatan terkutuk itu. Yang majikan Dorojurga. Kita tidak akan pulang sebelum berhasil. Malu kan? Beri tugas begitu saja gagal. Di mana dulu aku taruh? Dasar ku tulis sampai dua lembar. Cuwiri dat. Tidak ada. Tidak disimpan dalam ruang ini, Pangeran. Jadi di mana? Kita cari di tempat lain. Aku simpan ya. Sebentar. Tolong, barang-barang jangan disentuh dulu. Ada. Ambil mangkok tanah itu, Pangeran. Ada 5 bukan 5. Yang mana? Yang atas.
di sebelah kiri pangeran. Mana pangeran? Kosong. Ada. Banting pangeran cepat. Ketemu. Nasib baik, kita berhasil. Tangkap mereka. Cari merah. Mantra apa? Aku tidak bisa sebutkan sini. Kalau Panma ingin tahu, kita harus ketemu lagi. Hanya kita berdua. Panglima mencari apa di sini? Sama, aku duga kalian mencariku. Ya, kami sedang mencari buku mantra. Buku mantra apa yang sedang Panglima cari? Aku tak bisa sebutkan di sini. Kau ingin tahu? Biarkan kami pergi dulu. Katakan saja sekarang. Tidak, bekasnya baru bisa kalian lihat setelah kami pergi. Baik, tapi penuhi janjimu, Panglima Kurang. Berhenti. Dengarkan dulu perkataanku. Ada apa, Dewi Sendok? Guru, kalau guru mengizinkan, biarkan saja orang-orang ini pergi. Tidak bisa. Mereka sudah memasuki gang penyimpanan pusakaku ini. Sudah pasti mereka hendak mencuri pusaku. Mereka bukan mencari pusaka, Guru. Tapi mencari buku mantra. Buku mantra apa belum jelas. Guru pernah menuliskan mantra rahasia? Tidak. Berarti mereka mendapat harta yang salah, Guru. Kita berterus terang saja, biar mereka cepat pergi. Ingat, Guru, berurusan dengan mereka hanya akan membuat kita sakit kepala. Kita tahu siapa mereka. Iya, aku tahu. Berterus teranglah, Guru, bahwa Guru tidak pernah menulis mantra. Kemudian, biarkan mereka pergi secara baik. Tuan-tuan, harap tuan-tuan tahu. Saya tidak pernah menuliskan mantra dalam sapuku. Meskipun tuan-tuan sudah bongkar seluruh istana ini, pasti tuan-tuan tidak akan menemukan apa yang tuan-tuan cari. Karena itu, dengan baik-baik, saya mempersilahkan tuan-tuan untuk meninggalkan tempat ini. Baik, Panglima. Silakan, Panglima. Iya. Ya ampun. Ada apa, Guru? Mereka memang bukan mencari buku mantra, tapi catatan Mak Lampir. Dari mana Guru tahu?
Aku ingat sekarang di mana Mak Lampir menyimpan catatan mantu untukku. Di dalam mangkok ini. Kejar, kita rebut lagi. Percuma. Mereka pasti sudah jauh. Kita tidak mungkin mengejarnya. Lagi pula, kita bukan tandingan mereka. Berarti sia-sia kita mari. Tidak. Guru Lampir pernah mengatakan bahwa catatan mantra itu tidak hanya satu, tapi dua. Berarti satu lagi. Apakah Guru Lampir menyimpan catatan mantra itu pada mangkok bikar kedua-duanya, Guru? Iya, keduanya dalam mangkok. Berarti pada salah satu mangkok ini ada catatan mantra yang kita cari, Guru? Tidak, mangkok yang satunya lagi kubisahkan tempatnya. Yang satunya lagi. Ganggu ingatnya. Aku ingat sekarang. Coba guru periksa. Tidak salah. Betul ini yang kita cari. Coba kita terka. Buat apa Sembara mencari mantra ini? Tidak mungkin Sembara mau menghidupkan kembali guru kita. Ya, sebaliknya. Sembara tidak menginginkan guru kita hidup lagi. Karena itu, dia tidak mau hukum mantra itu jatuh ke tangan murid-muridnya. Kurang ajar. Rupanya karena tujuan itu dia tak kemari. Ya, dia ingin mantra itu hilang selamanya. Keinginan busuk. Tunggu apa lagi? Cepat kita ke istana guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Berhasil? Alhamdulillah, Kiai. Coba lihat. Panglima Kumbang, Kalagondang, Kiai Ageng Cuntoro, dan Kiai Basar adalah orang-orang yang tepat untuk mengambil mayat Malampir. Lalu, siapa Amirnya? Kiai Ageng Cuntoro. Bagaimana pendapat Kiai jika Amir mungkin kami serahkan kepada Kiai? Insya Allah. Saya menganggap perlu mengangkat penasehat, karena yang akan kita hadapi bukan saja dari bangsa manusia, tapi juga dari bangsa jin dari golongan hitam. Untuk itu, mengangkat Panglima Kumbang sebagai penasehat untuk memberikan saran-saran kepada Amir. Saya bersedia, Pak. Bagus. Saya mohon kesediaan Kiai Jamas untuk menemani di sini. Insya Allah. Apa tidak menempuh angkasa saja, Guru? Kau bisa membawa Guru sehingga kita bisa lebih cepat. Tidak. Aku ingin menemukan Sembara dan merebut catatan yang diperolehnya. Aku merasa dia belum begitu jauh. Kesulitan akan menghadang kita jika kita tempuh dengan cara biasa, Kiai. Andika punya gagasan? Benar, tapi perlu dibicarakan bersama. Apa gagasan Andika? Apa gagasan kami? Kita harus berubah wujud seperti mereka. Dengan begitu, orang-orang mereka jadi tersamar. Dan mereka akan terkekoh. Wah, gagasan baik, Atu Panglima. Dan saya juga akan jadi cantik. Cepat laksanakan, Panglima. Hormat kami, Guru.
cepat bawa aku ke tempat guru. Jangan buang waktu. Baik, guru. Baik, mari ikut kami, guru. Sebentar. Murid-murid semua, kami akan mengadakan upacara kebangkitan Malakir. Tutup pintu gerbang dan siapapun tidak diperbolehkan masuk. Tutup pintu gerbang. Silakan masuk, guru. Di mana kalian simpan jenazah sama Ampir? Tempat aman, guru. Di kamar baja yang dijaga dengan ketat. Di sini mayat gurumu di sini. Benar, guru. Dengarkan semua. Di dalam terbaring guru kalian yang harus kalian hormati. Maka selain Dewi Sendok, Dewi Bajul, Dewi Lancar dan Kenting Hijau, semuanya dilarang masuk. Mengerti? Mengerti, guru. Kami akan mengadakan upacara besar untuk mempersiapkan upacara undang parewangan Baladenawa. Kami tidak mau diganggu. Maka siapa saja yang mau memerlukan kami, suruh mereka tunggu sampai kami keluar. Dan siapa saja yang mau mengganggu upacara kita kami, harus kalian lawan. Mengerti? Mengerti, guru. Buka pintu! Tidak, siapa kamu? Jangan kurang ajar. Kami datang membawa guru terhormat, Endang Cuwiri. Endang Cuwiri? Bukankah guru Endang Cuwiri sedang berada di tempat guru Lampir? Benar, Endang Cuwiri, Dewi Sendok, Dewi Bayu dan Keting Hijau ada di luar. Bagaimana bisa? Perasaan belum ada seorang pun yang keluar tadi. Cepat buka! Apa kalian ingin pintu ini kami hancurkan? Tidak! Tidak bisa. Kami diperintahkan untuk menutup gerbang. Daripada siapapun masuk. Atas perintah apa? Endang Cuwiri. Tidak mungkin. Endang Cuwiri ada di sini. Cepat buka. Tidak bisa. Cepat lagi sebelum kami perintah untuk menangkap kalian. Ngajar. Bagaimana, guru? Minggir kalian. Yeah!
Sama Dewi Lanjar itu siapa? Salah satunya pasti musuh. Pertanda ada yang tidak beres, Guru. Mereka telah mendahului kita dengan cara yang licik. Kita lihat. Cepat, sebelum mereka kabur. Buka pintu. Masih ada. Tapi orang-orang yang menyamar sebagai diri kita sudah lenyap. Apa tujuan mereka kemari? Dewi Lanjar. Pasti mereka membawa Dewi Lanjar. Untuk apa? Apa gunanya Dewi Lanjar untuk mereka? Ada apa gerak? Ditipu. Cepat dikejar, Guru. Sebelum mereka jauh. Dewi Lanjar masih hidup. Tolong bangunkan dulu, Guru. Di sini. Ayo. Panglima. Panglima. Sepertinya tidak ada yang mengejar kita. Betul. Sebaiknya kita ngasuh dulu di sini. Bagaimana menurut pendapat Panglima? Apa perlu kita istirahat sebentar? Sebaiknya jangan dulu, Kiai. Belum waktunya. Sang Gabirawa. Thank you.
Panglima. Panglima cegat ke sana, Kiai berdua cegat ke sana, dan saya cegat ke sini. Ya, baik, ayo. Baik. Kita harus menentukan arah yang tepat. Kemana kira-kira mereka membawa mayat Mak Lampir? Apa kamu punya pendapat? Kemana kira-kira gurumu dibawa? Bagaimana kalau ke padepokan Sembara, Guru? Tidak. Tidak mungkin ke sana. Mereka tidak mungkin mendatangi tempat yang sudah diketahui umum. Mereka pasti mendatangi tempat yang sangat rahasia. Goa, kalau begitu kita datangi goa yang ada di sini. Aku kenal dengan wilayah sini, Guru. Kunyuk Kutung, hadapi aku kalau berani. Mengejar seseorang, Guru. Sepertinya di sini ada orang. Aku kira si Kunyuk Kutung Sanggabirawa. Jangan-jangan dia sudah kabur lagi. Iya. Dia tadi mengatakan Sanggabirawa. Mungkin itu nama orang yang sedang dikejarnya. Kala Gondang selalu dekat dengan golongan putih, terutama dengan Sembara. Siapa tahu Sanggabirawa ada hubungan dengan Guru Lampir. Apa iya? Siapa saja yang berhubungan dengan golongan putih, harus kita curigai, Guru. Kenapa Kala Gondang memburu Sanggabirawa itu? Pasti ada sebab-musababnya. Betul. Apalagi kita sedang mencari petunjuk. Kemana musuh kita membawa Mak Lampir? Siapa tahu, Kala Gondang yang sedang mengejar Sanggabirawa bisa menjadi petunjuk. Iya. Berarti kita harus tahu sebab perseteruan antara Kala Gondang dan Sanggabirawa, Guru. Iya. Tapi bagaimana caranya agar kita tahu? Dan siapa Sanggabirawa itu? Aku ada akal. Kala Gondang! Kala Gondang! Kala Gondang! Dewi Sendok! Iya. Ada apa sih lari-lari? Seperti sedang mengejar seseorang? Iya. Saya sedang mencari si Kunyuk Lutung. Kunyuk Lutung? Iya. Siapa itu? Sanggabirawa. Siapa dia? Dia itu musuh bebuyutanku. Memangnya dia salah apa? Dia merebut pacarku. Pacar? Iya. Memangnya kamu masih suka pacaran? Biar jelek-jelek begini, saya masih punya kemauan. Tapi kalau kau mau jadi pacarku, sekarang juga saya berhenti mengejar Sanggabirawa. Ayo, bagaimana? Mau jadi pacarku? Sekarang juga kalau mau, kita kawin. Ih, amit-amit. Oh. Bagaimana? Berhasil? Edan. Kenapa? Kala Gondang mengajak kawin, Guru. Kenapa tidak mau? Ih, amit. Jangan sampai ketemu 7 turunan, Guru. Bagaimana dengan Sanggabirawa? Karena dia merebut pacarnya, Guru. Merebut? Berarti ada yang sedang dibawa Kala Gondang, tiba-tiba disambar oleh Sanggabirawa dan dibawa kabur. Kala Gondang bilang, pacarnya dibawa kabur. Terserah, dia mau ngomong apa saja tidak jadi soal. Tetapi tentang barang yang direbut oleh Sanggabirawa, aku yakin benar-benar kejadian. Aku curiga pada Kala Gondang. Kenapa, Guru? Yang dibawa Kala Gondang bukan pacar yang sebenarnya, tapi mayat Mak Lampir. Mayat Mak Lampir? Cari Sanggabirawa. Mayat Mak Lampir ada di tangannya. Dewi Sendok? Iya, Guru. Kemana Kala Gondang pergi? Kesana, Guru. Cepat kejar, sebelum jauh. Thank you.
Tidak lari kemari. Seperti tidak ada tanda-tanda dia lewat di sini, Kiai. Betul. Mungkin lari ke arah Kalagondang atau Panglima Kumbang mengejar. Lihat, Kiai. Ada orang kemari. Sepertinya Panglima Kumbang. Betul, Kiai. Panglima Kumbang. Masya Allah. Bagaimana bisa kita ketemu lagi, Kiai? Aku juga tidak tahu. Perasaan tadi kami lari lempeng terus. Mengapa sampai bertemu dengan Andika? Sama sekali Kiai tidak melihat Sanggabirawa. Tidak. Kira-kira dia lari kemana ya? Kalau begitu, mari kita kejar bersama-sama ke arah Tenggara. Baik, mari. Kita harus lurus. Bagaimana menurut Panglima? Kita lurus saja, Kiai. Iya. Lihat itu. Orang-orang berjubah. Pasti dari golongan putih. Betul. Coba pandangi tegas-tegas. Melihat ciri pakaiannya. Apa di antara kalian ada yang mengenalnya? Iya, aku tahu, Guru. Yang berjubah hijau itu Kiai Basari. Dan yang keduanya adalah Panglima Kumbang dan Kiai Ageng Jumantoro. Betul. Apakah ada hubungan antara Kalagondang dengan ketiga orang itu, Guru? Pasti ada. Lihat jalan mereka tidak sebagaimana biasanya. Mereka sedang terburu-buru. Benar, seperti ada yang sedang dikejar. Bagaimana kalau kita ikuti mereka, Guru? Iya. Sambil kita selidiki, mau cari apa mereka? Iya. Ada yang mengawasi kita, Kiai. Membahayakan kita? Tidak. Mereka seteru kita. Siapa? Endang Cuwiri dan murid-murid Malampir. Oh. Dewi Sendok, Dewi Bajul, Dewi Lanjar, dan Kenting Ijo. Jika Endang Cuwiri sampai ke sini, pasti ada apa-apa yang sangat penting. Mungkin mereka setujuan dengan kita. Sama-sama menginginkan mayat Mak Lampir. Jadi, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Jangan kita yang memulai. Kita pura-pura tidak tahu. Biarkan saja mereka mau berbuat apa. Bagaimana? Tidak ada, Guru. Kalian sudah lihat dari dekat. Dekat sekali. Saya di sebelah kiri dan Bajul di sebelah kanan. Dari sebelah kanan,
juga tidak ada, Guru. Aneh sekali. Di mana mereka menyembunyikan mayat Mak Lampir? Bagaimana kalau kita serang saja, Guru? Lalu paksa mereka untuk mengatakan di mana tempat mayat Mak Lampir? Jangan. Itu perbuatan ceroboh. Jadi bagusnya bagaimana? Tetap mengikuti mereka secara diam-diam. Mereka pasti menuju ke tempat penyimpanan Mak Lampir. Setelah itu, baru kita serbu dan rebut mayat Mak Lampir. Tapi bagaimana cara menghidupkannya lagi? Aneh. Katanya Mak Lampir punya banyak ajian sakti. Perawat Rontek, Pancasona, Saiti Angin. Kau tidak akan bisa menyentuhku, Lampir! Sekarang akan kubuktikan kesaktianku. Mana Pancasonamu? Mana? Tunjukkan, ayo. Tapi kenapa tidak hidup lagi? Maaf, mengganggu pangeran. Di mana kamu? Hamba di sini, pangeran. Siapa kamu? Siapa kamu? Hamba Ulin, murid Mak Lampir. Hamba diutus oleh Kanjeng Dewi Roro untuk mencari guru. Tidak boleh pulang sebelum ketemu. Siapa Kanjeng Roro? Dewi Sendok. Untuk apa mencari Mak Lampir? Dihidupkan. Kamu bisa menghidupkan lagi Mak Lampir? Bisa. Melalui upacara puja saji pada dewa. Kau bisa? Tidak. Yang bisa hanya Endang Cuwiri. Karena dialah yang memiliki catatan mantra dari Mak Lampir. Di mana Endang Cuwiri sekarang? Aku tidak tahu. Karena dia pun sedang pergi mengembara mencari mayat Mak Lampir juga. Aku ingin menemuinya. Katakan saja, di mana pangeran ingin bertemu dengan Endang Cuwiri? Hamba bisa atur untuk pangeran. Di Keraton Aryapura. Suruhlah Endang Cuwiri menemui aku di sana. Kapan? Kapan? Makin cepat. Hamba akan datang secepatnya. Musuh kita itu masih mengikuti. Masih, Kiai. Jangan menengok ke belakang supaya mereka tidak curiga kalau kita mengetahui mereka. Kira-kira mereka mau kemana, Guru? Tidak tahu. Makanya kita harus waspada supaya tidak kehilangan jejak. Ulin, kenapa kemari? Kau sudah menemukan mayat Mak Lampir? Sudah, Kanjeng Dewi. Mayat Mak Lampir sekarang ada di tangan Pangeran Sanggabirawa. Kanjeng Ratu Endang Cuwiri ditunggu Pangeran Sanggabirawa di istananya untuk penyelenggaraan upacara. Kau tanya di mana istananya? Aryapura, Kerajaan Siluman Merah. Jangan buang waktu, Guru. Sekarang juga kita berangkat. Celaka, mereka menemukan mayat Mak Lampir. Di mana? Di tangan Sanggabirawa. Itu kita sudah tahu. Paling juga sekarang sedang bertempur dengan Kalagondang. Tidak. Sanggabirawa sudah terlepas dari Kalagondang. Sekarang mayat Mak Lampir ada di istananya.
Endang Cuwiri sedang ke sana untuk mengadakan upacara menghidupkan mayat malampir. Tapi bagaimana bisa? Catatan mantranya ada di tangan kita. Yang penting, kita sekarang tidak boleh buang waktu. Kita panggil Kiai Jamas dan Sembara. Kita serbu istana Aryapura dan kita rebut mayat malampir untuk kita hancurkan raganya. Cepat, Kiai. Pegang tangan saya. Nanti dulu, Panglima. Sebaiknya kita kejar Endang Cuwiri. Kalau dia benar-benar memiliki catatan mantra itu, kita rebut catatan mantra itu. Baik. Mari pegang tanganku, Kiai. Kalian, minggir. Serahkan catatan mantra yang ada padamu. Catatan apa? Catatanku yang kalian curi. Catatan mantra itu bukan hanya satu. Serahkan yang kau miliki itu. Tidak, tidak ada. Kami akan merebutnya dengan cara kasar. Serahkan saja baik-baik, supaya tidak ada korban di antara kalian. Jangan, Guru. Kami akan mempertahankan catatan mantra itu dengan darah. Serbu! Diam saja, Kenting Hijau. Percuma kita lawan mereka, Guru. Mereka orang-orang berilmu tinggi. Kita pasti kalah. Jadi, mendingan kita kabur saja selagi kita punya kesempatan. Waktu kita sangat berharga, Guru. Setuju. Ayo cepat. Baik, Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Berhasil, Panglima Kumbang? Semula berhasil, Kiai. Tapi tiba-tiba direbut Sanggabirawa. Kalagondang sudah menceritakan semua kejadian itu. Mayat Mak Lampir sekarang ada di Istana Aryapura. Endang Cuwiri ternyata memiliki catatan mantra yang lain. Dan sekarang, upacara undang Parewang. Kita harus menyerbu ke Aryapura secepatnya. Ya.
Ini dia. Aneh. Semua aji mantraku tidak ada yang mempan. Diserangan. Tidak ada mayat malampir di sini. Jangan, jangan. Kenapa, Kiai? Kalagondam, coba Andika lihat bersama Panglima Kumbang sambil membaca Asmaul Husna dalam hatimu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya... Mundur! Ada apa, Panglima? Naga! Ja'al Haq! Ja'al Haq wa Zahaqal Batil. Innal Batila Ta'an Zahuqa. Zibnar. Bihadillah. Betul. Kita mulai. Bismillah. Yo! Yo! Hampir saja kita tertipu. Apa mayat si lampir masih ada di sini, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Tidak ada. Sudah dibawa kabur. Sanggabirawa menganggap keratonnya sudah tidak menjamin keselamatan mayat Mak Lampir. Ia sudah menduga akan diserang. Betul. Mayat Mak Lampir sudah tidak ada di keraton ini lagi. Dibawa kemana? Tidak tahu. Sanggabirawa menutupi rombongannya dengan ajian Megapeteng. Panglima, kira-kira mana? Ke timur. Ayo kita kejar ke timur. Kalau tidak salah, itu Sanggabirawa, Raja Siluman Merah dari Kerajaan Aryapura. Ada Ratu Endang Cuiri? Ya, dia kawan dekat Malampir. Apa ya isi peti yang dibawa mereka itu? Mana aku tahu. Dikira-kira, coba tebak saja. Apa ya? Pusaka barangkali? Mungkin, sebab kalau pusaka yang ampuh akan dijaga ketat kalau dibawa keluar dari negerinya. Mau dibawa kemana ya peti pusaka itu? Sudahlah, gak usah dibahas. Pusing. Bagaimana Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Sudah jauh begini kok belum ada tanda-tanda? Ada. Tadi Sanggabirawa lewat kemari. Aku masih bisa merasakan bekasnya.
Jalan yang kita tempuh ini sudah benar. Kalau kita percepat lagi, mungkin mereka bisa terkejar. Bagaimana kalau saya kejar duluan Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Jangan. Kau bisa tersesat. Dan mungkin mereka bisa menangkapmu. Masa saya kalah oleh si Sangga Borokokok? Ratu. Bukan soal kalah atau menang. Tapi mereka berada di tempat yang menguntungkan. Kita sabar saja. Kalau sudah waktunya, akan aku beritahu kapan harus menyerang. Baik, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Tunggu. Di sini tempatnya. Ayo masuk. Nanti dulu. Tempat seperti ini biasanya sudah dikenal orang. Aku khawatir para musuh kita akan datang kemari. Tidak seorang pun bisa kemari. Di sekeliling tempat ini penuh dengan jalan-jalan jebakan yang bisa menyesatkan. Aku yakin, jika kau sendiri kemari, tanpa ada yang memberi petunjuk, tidak mungkin sampai kemari. Masa? Betul, Nyai. Jangankan bangsa manusia, bangsa siluman sendiri banyak yang mati, jatuh ke jurang, atau tergencet batu besar sebab kena jebakan. Banyak pendekar sakti yang ingin bertapa di gua ini. Ya. Tapi sebelum sampai di sini, mereka sudah tertimpa kecelakaan, mati mengenaskan. Pantas. Tadi banyak kita temui tengkorak di perjalanan, Guru. Bangsa manusia menamakan tempat ini Bukit Tengkorak. Sedangkan bangsaku menamakan bukit ini Mahinong Jaljatul, Bukit Matian. Aku jamin di sini sangat aman. Ayo masuk. Kok bisa berkumpul begini? Kami sedang mengejar mayat Malampir. Malampir sudah mati. Alhamdulillah. Malampir mati oleh putraku. Tepat pada sandi kelemahannya. Tapi murid-murid Malampir menyelamatkannya sebelum kami sempat menyempurnakannya. Hebat sekali bisa merebut Malampir dari tangan Andika semua. Siapa yang melakukan itu? Sangga Birawa. Sangga Birawa? Betul dia melakukan? Betul. Kenapa? Dia bergabung bersama Endang Cuwiri dan murid-murid Malampir. Dewi Bajul, Dewi Sendok, Dewi Lanjar, dan Kenting Hijau. Betul. Kamu tahu dari mana, Rindi? Kami berdua barusan melihat Sangga Birawa bersama rombongan. Berarti peti yang dibawanya itu berisi mayat Malampir. Tidak salah lagi. Sangga Birawa kabur dari istananya, membawa mayat Malampir untuk dihidupkan kembali. Tapi kemana perginya? Ke arah Mahinong Jaljatul. Namanya Mahinong Jaljatul. Jelek banget. Itu bukan bahasa kita. Kalau dalam bahasa kita, mungkin artinya Bukit Kematian atau Bukit Tengkorak. Kita kejar saja Sembara. Saya tahu kemana mereka pergi. Ayo. Ya. Cepat, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, memangnya kenapa? Mereka leluasa melakukan upacara undang Parewang Bala Denawa. Jika berhasil, kita repot. Repot bagaimana? Jika Malampir berhasil dihidupkan kembali, apa tidak repot? Jika manusia seperti Malampir malang melintang membuat kerusakan di atas bumi. Ada apa? Kakek saya datang. Kakek. Maaf, saya terlambat. Sebab ada urusan yang harus saya selesaikan. Tidak apa-apa. Yang penting, Datuk sudah datang dan bergabung dengan kami. Mari. Mari. Tunggu. Bukankah tadi kita sudah sampai di sini? Benar. Berarti sejak tadi kita hanya berputar-putar saja. Wah. Kita terkena ajian kalamu yang kiai. Hah, kurang ajar. Tanpa disadari, kita semua sudah terkena ilmu sihir. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus mengatasi secepatnya. Bila dibiarkan, kita akan terus berputar-putar di sini sampai kita kepayahan dan putus asa. Dan lagi, yang pasti kita akan tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Kalau sudah jelas begitu, mari kita bentengi dengan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Pangeran. Sedang apa kalian? Kenapa dia? Kamu masih mengenali aku, Lampir? Endang Cuwir. Kalau sama aku? Sangga Birawa yang dulu tergila-gila padaku. Betul. Sekarang pun, aku masih bersedia menjadi suamimu. Jika kau mau, Lampir. Berapa umurmu sekarang, Sangga Birawa? Hampir 500 tahun. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Jadilah pengikutku. Agar kita bisa selalu bersama-sama. Kalian semua berkumpul di sini. Sebenarnya ada apa? Kami baru saja mengadakan upacara undang Parewang Baladenawa, Guru. Undang Parewang Baladenawa? Bukankah itu upacara untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Apa di antara kalian ada yang perlu dibangkitkan? Ada, Guru. Siapa? Guru sendiri. Aku tidak pernah mati dan tidak akan pernah mati. Karena aku ratu ilmu hitam sepanjang zaman di muka bumi ini. Akulah ratunya orang-orang sakti. Di jagat raya ini, hanya aku yang paling sakti. Mana si Gerandong? Tidak ikut, Guru. Kenapa? Kami rasa di istana. Ya, benar di istana, Guru. Istana kan tidak ada yang menjaga, Guru. Jadi kami menyuruh Gerandong menjaga istana. Aku lebih penting daripada istana. Kamu masih lemah, Lampir. Jangan mengumbar hawa nafsu amarahmu yang akan membuatmu lebih parah. Lebih baik istirahat. Di dalam ada ruangan lagi. Di ruangan itu kau bisa istirahat. Apakah tempat ini aman? Aman, Lampir. Di sini aman. Sekeliling tempat ini sudah aku tempatkan penjaga-penjaga pilihan. Aku tidak mau musuh-musuhku datang ke sini. Tempat ini sangat ditakuti orang-orang. Tidak mungkin ada yang berani datang ke sini. Pasu Sakti, Pasu Benggalam, tunjukkan tempat yang tidak aman di sekitar sini. Orang-orang sakti itu ada di sini. Pasang mata dan telinga. Di sini bukan tempat biasa. Jangan takut, kita hadapi bersama. Tidak sanggup. Kenapa? Kau sakti mandraguna, setiap bertempur selalu unggul. Tapi tidak sekarang, karena aku masih lemah.
Saat ini aku betul-betul lemah sekali seperti bayi. Untuk memulihkan tenaga dan kekuatanku, aku harus melakukan upacara puja Durkala Meta. Puja Durkala Meta? Berarti harus banyak bayi yang menjadi korban. Ya, dari bayi-bayi itulah kekuatanku akan pulih kembali. Sembara dan kawan-kawannya pasti tidak akan tinggal diam. Benar. Untuk itulah aku ingin kau menolongku, Endang Cuiri. Katakan, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin pergi dari sini sendiri. Kau ingin aku menemani kamu? Tidak. Aku ingin kau tetap di sini. Tolong tahanlah musuh-musuhku. Tahanlah selama mungkin. Agar aku punya kesempatan untuk kabur dari sini. Dan mengadakan upacara puja Durkala Meta di tempat tersembunyi. Baik. Kalau itu sudah menjadi keputusan, kapan berangkat? Sekarang juga. Sendok, Lanjar, Bajul, dan kau Genting Hijau. Sebentar lagi musuh-musuhku akan datang. Hadapilah mereka dengan penuh keberanian. Karena kematianmu sangat mulia. Sebagai baktimu kepada gurumu. Baik, Guru. Sanggabirawa, kalau kau benar-benar mencintaiku, sekaranglah waktunya kau perlihatkan cintamu kepadaku. Tunjukkan keberanian seperti Arjuna yang melindungi Dewi Subhadra. Sebentar, Kiai. Ada apa, Panglima? Kiai merasakan firasatnya. Malampir. Ya. Kita terlambat, kan? Ya. Terlambat bagaimana, Kiai? Pangeran Sanggabirawa bersama Endang Cuiri dan murid-murid Malampir berhasil mengadakan upacara undang Parewang Baladenawa. Dan mereka berhasil menghidupkan Mak Lampir. Masya Allah. Apa masih ada gunanya kita ke atas? Kenapa tidak? Mak Lampir sekarang masih lemah. Kita masih bisa berbuat banyak untuk menangkap serta membunuhnya. Ayo. Kita tidak boleh putus asa karena keterlambatan kita. Bakal ada malapetaka lagi. Benar. Yang akan menerima nasib buruk adalah bayi-bayi. Apa? Bayi? Kenapa bayi? Mak Lampir sekarang tidak punya kekuatan. Dia masih lemah seperti bayi. Oh ya? Karena dia hidup kembali. Seolah dilahirkan kembali. Dia tidak punya kekuatan. Dia lemah seperti bayi. Apakah si Nenek Peot itu bisa menjadi kuat lagi? Seperti dulu, Kiai? Itulah yang kumaksudkan. Kenapa akan timbul bencana pada bayi? Sebab, untuk memulihkan kekuatannya, Mak Lampir akan mengadakan upacara Puja Durkala Meta dengan mempersembahkan sejumlah korban yang korbannya adalah bayi. Barulah Mak Lampir bisa memulihkan kekuatannya. Dan Etama, kita harus mencegahnya, Kiai. Betul. Tapi kita tidak tahu sekarang ini di mana Mak Lampir berada. Panglima tidak menangkap getarannya ada di mana. Kekuatan iblis telah membentenginya. Apapun yang terjadi, aku harus bertindak. Mak Lampir tidak boleh lolos. Jangan ada yang ikut. Kalian tetap pada tujuan semula. Hancurkan Goa Lembah Tengkorak. Nanti aku akan datang dan bergabung dengan kalian. Tidak ada Guru Lampir. Sepi ya? Iya. Dan untuk apa kita di sini terus? Iya, tugas kita menjaga guru. Sekarang guru tidak ada. Jadi tidak ada gunanya lagi kita di sini. Lebih baik kita pulang. Di sini tidak enak. Iya. Ulin, kamu juga harus pulang. Tugas kamu sudah selesai. Baik, Kanjeng Putri. Ayo kita pamit. Ayo. Guru, kami pamit mau pulang. Pulang kemana? Ke istana. Sudah terlalu lama ditinggal. Tidak ada yang menjaga. Iya, baiklah. Pangeran. Saya juga pamit pulang. Loh,
kok ikut-ikutan pulang? Saya masih banyak urusan di keraton. Ya, hati-hati. Jangan sampai kepergok dengan musuh. Iya. Kita juga harus keluar. Kenapa, Pangeran? Ini tempat kita, milik kita. Kita harus mempertahankannya dengan segala kekuatan. Ya, jangan sampai musuh bisa merebut tempat ini. Tempat ini suci bagi kita. Maka itu, karena tempat ini tempat yang suci, tidak boleh dikotori oleh darah dari sebuah pertempuran. Kalau musuh datang ke sini, untuk itu kita sambut mereka di luar. Kau tidak akan lolos dariku, Lampir. Apa maumu, Jamas? Kau tidak bosan-bosannya selalu mengejar-ngejar aku. Pertanyaanmu sama seperti pertanyaanku. Mau apa kau, Lampir? Tidak bosan-bosannya kau melakukan perbuatan jahat. Melakukan perusakan di mana-mana. Karena aku Ratu Kegelapan. Aku harus bertindak tegas terhadap orang-orang golongan putih. Agar dunia kegelapan tetap jaya dan abadi. Kalau begitu sama, aku juga harus bertindak tegas kepada orang-orang semacam kamu yang selalu menebar kerusakan di bumi ini supaya kehidupan yang putih, bersih dan suci tetap jaya dan abadi. Kau jamas! Apa yang disampaikan pimpinan kita? Cepat bawa dia. Baik.